Baik, terima kasih. Nama saya Kuen, beralamat di RT Dusun Bebatung, RT 01 RW 01 Desa Bebatung, Kecamatan Mandur, Kabupaten Labuna. Dengan ini pada hari ini ada mengerjakan bakti sosial, yaitu pembedahan rumah di rumah keluarga kita Tokayen ya. Ini bersama teman-teman. Ini. Baik, terima kasih. Nama saya Maradana, Pak Ari. Alamat Dusun Stabar, Desa Batu, Kecamatan Mandur, Kabupaten Labuan. Kegiatan kami hari ini gotong royong untuk membongkar rumah, di mana rumah yang dibongkar ini sudah tidak layak lagi dihuni, sehingga dibongkar. Dan sebelum pembongkaran ini, itu tidak melupakan ritual adat dulu. Jadi setelah diadakan ritual adat, kemudian baru boleh dikerjakan, baru mulai membongkarnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pada kita yang bekerja. Karena ritual adat ini sangat penting. Ini merupakan suatu tradisi adat dari nenek moyang kita. Nah, untuk pelaksanaan gotong royong ini, pembongkaran rumah itu memang sudah sejak dari zaman orang tua nenek moyang kami dulu. Nah, sehingga dalam gotong royong ini tidak ada istilah diupah ataupun dibayar. Ini memang kerja sosial. Kerja sosial ini pun juga tidak melibatkan orang luar, tetapi ini hanya keluarga. Keluarga semua yang bekerja gotong royong ini. Jadi itu semuanya memang dilakukan ya sesuai dengan tradisi gotong royong. Enggak. Selamat saya dan enggak. Ya, salah satu keluarga dari
dan sekarang ini dikumpulkan untuk melakukan gotong royong membongkar atap rumah salah satu dari keluarga kami, Payen. Ya, beginilah situasinya. Begitu diadakan gotong royong, semuanya kompak keluarga Nesomet. Jadi ini salah satu bukti bahwa kebersamaan masih ada di dalam keluarga Nesomet ini. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa terus menerus bersatu apapun rencana dari keluarga tersebut.